siang, karena hari ini di luar hujan, jadi aku pengen makan mie. Kemarin itu aku udah beli mie, cuman aku belum sempat masak. Nah, kali ini aku bener-bener pengen makan mie karena cuaca hujan. Aku pengen nyobain nge-review Samyang Jajang. Ini yang warna hijau. Kayaknya sih dari gambarnya ini sih kayak ada ini ya. Kayak ada kecap manis gitu deh. Tapi aku belum cobain. Oh iya, bagi kalian yang muslim, kalau kalian pengen makan samyang, pastikan di sini itu ada label halal. Kalau ini, varian ini belum ada label halalnya ya, buat kalian yang muslim. Oke, kita mulai makan aja yuk. Soalnya udah ya, ini penampakannya, penampakan mie samyang jajang. Ini ada selada, ada tomat, ada telur ceplok, ada tahu digoreng kegosongan. Ini segini ya mie-nya ya. Ini tadi aku masak campur mie sih, makanya warnanya hitam juga. Ini sawi putih, sawi manis ya. Oke, kita mulai makan lagi. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah tangan kanan saya karena mungkin kamera ini cuman kamera HP sih. Kamera HP ini kamera depan terlihat ini seperti tangan kiri. Banyak banget yang nanya loh. Oh ya, aku minumnya ini adalah sup apel. Aku udah dinginin. Aku mau masukin ke gelas dulu. Cangkir aku secukupnya aja. Ini asem teman-teman, rasanya asem, jadi aku nggak minum banyak deh, paruh aja dulu. Aku mau minum air dulu. Sebelum makan kita doa dulu, karena saya sudah doa. Kalau kalian yang baru mau makan, sebelum makan jangan lupa doa ya. Yuk makan yuk. Rasanya kayak apa ya? Kok deg-degan sih mau review ini? Rasanya sama gak dengan samyang yang lain? Masih kerasa sih. Kerasa kalau ini samyang. Cuman bedanya ini agak-agak manis. Iya, kayak ada kecap manisnya gitu. Tidak terlalu pedas kalau bagi aku. Menurut aku tidak terlalu pedas. Beda dengan samyang yang biasanya. Kalau ini ada manisnya. Kok lengket banget ya? Enak ini, manis-manis, pedes. Apapun makanannya, sayuran nggak bisa ketinggalan. Saya suka banget gayanya orang Korea kalau lagi makan. Walaupun mulutnya kecil, dia tuh bisa makan banyak. Bisa makan makanan gede gitu langsung dimasukin ke mulut langsung. Tapi kalau orang Korea yang makan itu kalau sampai mulutnya kayak gitu kok kelihatannya malah cute, lucu gitu ya. Tara. Oh, sorry.
Makan sayuran. Giginya sampai ijo-ijo. Enggak sopan banget ya. Makan sampai warnanya hitam banget. Tadi pas bikin aku juga belum nyobain, langsung nyobain ini. Ini first time aku makan mie samyang jajang, pertama kalinya. Ngomong bahasa Inggrisnya belepotan. Kalau menurut aku mie-nya nggak terlalu banyak sih, pas kalau ditambah telur, sama tahu, sama sayuran. Kalau mie doang, ini kurang kenyang. Makan Mbak Bro, jangan sampai nggak makan, ntar kurus loh. Kalau momennya belum makan gitu, kalau zaman-zaman pacaran, kalau cowok kan zaman pacaran nih dapat. Kalau momennya pas pacaran aku sih cuma SMS-an ya, ngarepnya sih gini. Kalau masih pacaran kan manis-manis tuh. SMS-nya, "Dek, udah makan belum, Dek?" Nah, kalau nggak makan, atit lo gitu. Cuman, kalau udah nikah biasanya, "Udah makan belum, Mah? Cepetan makan. Ntar meriang, nggak ada yang ngurus." Gitu. Sedih. Habis guys, mie-nya habis, tinggal dikit. Emang dikit ya, mie-nya gak banyak banget. Pasnya pas. Udah mau habis, pedasnya baru naik, pelan banget naiknya. Gak mungkin kalau aku gak pakai sayuran makannya, mungkin ini akan
terasa lebih pedas. Baru kurasa pedas. Telur setengah matang, dalamnya tapi. Siang ini minum sup apel, ntar agak sore dikit minum rendaman air pare seperti biasa. Satu hari aku minum 1 gelas. Oh ya, teman-teman yang nanya, kamu makannya banyak, tapi badannya masih standar. Maksudnya, badan aku kan aku tinggi 155. Nah, aku beratnya paling berat itu 54, tapi biasanya 53 sekian, dan 53 gitu. Karena apa? Saya persisnya juga kurang tahu sih, cuman saya memang orangnya gerak terus sih. Olahraga dikit. Nanti kalau mami udah pulang Indonesia, mungkin saya akan banyak olahraga. Biar badannya, walaupun kita makan banyak, lebih terjaga aja. Saya makannya banyak lah. Cuman sayurannya juga banyak. Entah. Dan kayaknya saya belum terlalu kenyang. Mungkin karena ini belum habis. Perut orang Indonesia makan siang itu kalau belum makan nasi kayaknya ada yang kurang gitu ya. Belum kenyang. Kan sayuran dulu. Sekarang kerasa. Pelan-pelan pedesnya. Jadi videonya terputus sebentar karena aku nggak tahu siapa yang tadi miss call. Telurnya bener-bener setengah matang. Kelihatan ya teman-teman, itu kuningnya meler. Aku suka banget terus setengah matang.
kenyang. Dan tomatnya belum lah kemakan. Serius kenyang. Minum. Oke, terima kasih teman-teman yang mau nonton video ini. Terima kasih udah nemenin aku makan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, jasmani, rohani, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, see you.